Hai sahabat Jack Channel, ketemu lagi dengan saya Lely. Apa kabar nih sahabat Jack Channel? Semoga baik-baik aja. Nah, kali ini Lely sedang ada di sebuah kafe atau letaknya namanya Kopi Nako. Pasti kalian sudah pada tahu semua ya. Jadi kita coba langsung review, oke? Kopi Nako berada di Jalan Reformasi, Gunung Gelis, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Kafe ini sangat ramai pengunjungnya. Mulai dari jam 8 pagi, pengunjung sudah memadati area ini. Tidak dipungkiri guys, tempatnya memang instagramable banget. Cocok untuk kalian berfoto selfie. Selain itu, pemandangannya juga sangat menakjubkan. Kita bisa langsung melihat panorama keindahan Gunung Salak. Menarik ya guys. Budget Channel, kali ini Lely sudah ditemani oleh salah satu pengelola dari Kopi Nako. Dengan Mas Yudi. Nah, dengan Mas Yudi sahabat Jack Channel. Mas Yudi, terima kasih banyak ya. Sudah temenin kita nih. Padahal kita udah tahu nih ya, di belakang kita nih itu sudah penuh banget ya. Tapi Mas Yudi masih mau nih nemenin kita. Ya. Nah, sekarang gini nih, Lely langsung to the point aja deh kalau gitu ya. Lely belum sebutkan di awal untuk alamat nih dari Kopi Nako. Untuk alamat Kopi Nako tersendiri itu di Jalan Reformasi 1, Cipayung Datar, Megamendung. Nah, kemudian kalau aksesnya atau misalnya aksesnya. Patokannya. Di sini sih dekat sama syutingnya Ikatan Cinta. Syuting Ikatan Cinta. Cinta. Oh, bersebelahan. Okay. Oh gitu. Lely baru tahu nih, kasihan banget ya Lely ya. Untuk di Kopi Nako ini, jam operasional mulai dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam ya guys. Itu untuk weekday. Tetapi untuk weekendnya dari jam 8 sampai jam 11 malam. Ya. Kalau di sini ini ada, jadi ada beberapa stand sih sebetulnya? Ada tiga sementara ada tiga. Untuk saat ini. Ada apa aja tuh Mas? Warung Jati. Warung Jati. Di situ makanan Nusantara. Makanan Nusantara kalau yang di Warung Jati. Kemudian kalau untuk harganya nih? Harganya terjangkau. Terjangkau ya, berarti. Oke, berarti sudah dipastikan terjangkau nih. Terjangkau. Kemudian stand yang lain? Ada di bakso. Bakso? Di situ ada bakso Malang, terus bakso Jati, sama siomay. Oh, berarti aku harus cobain. Itu mungkin perbedaannya ya, ada bakso jatinya itu ada loh. Baksonya, nah, itu yang bikin anehnya itu kali ya. Oke, itu harganya gimana nih? Harganya kurang lebih 25.000, belum termasuk pajak. Ah, berarti sudah worth it banget ya. Oke. Kemudian satu lagi ya. Itu di bar. Untuk di bar. Di bar kopi nakonya maksudnya. Oh, Kopi Nakonya. Ya, di situ hanya minuman aja. Hanya minuman sama kopi. Kopi. Oh, berarti kopinya aja. Oh, berarti stand-nya itu tiga itu makanan, makanannya itu ya, kemudian yang bakso ya. Itu sama yang minuman dan kopinya ya. Untuk di Kopi Nako ini berkonsep kebun jati yang terdiri dari beberapa stand makanan dan satu stand minuman. Jadi, para pengunjung bisa memilih makanannya sesuai selera loh guys. Untuk harga makanannya sendiri nih guys, sangat terjangkau. Mulai dari Rp25.000 sampai Rp30.000. Nah, kalau gitu ini Lely sudah diinfokan panjang lebar nih. Semuanya nih sama Mas Yudi nih, sudah ditemenin. Sudah meluangkan waktu juga nih Mas Yudi, walaupun padahal dari tadi udah di walkie-talkie-nya udah di Mas Yudi udah digitu-gituin ya. Oke, kalau gitu pokoknya ini keren banget untuk para keluarga, untuk para muda nih, kaula muda ya terutama ya. Ini pokoknya rekomend banget. Jadi jangan kemana-mana, tunggu semuanya sama Kopi Nako ya. Oke. Jadi terima kasih banyak ya. Dengan senang hati. Sudah terima kita, sudah temenin kita nih. Kalau gitu, Lely pamit. Oke, kalau gitu. Siap. Sukses terus, sehat-sehat. Ya, oke, kalau gitu. Terima kasih. Dengan senang hati, Ibu. Okay.
Okay, sekarang kita coba pesan makanannya ya. Walaupun agak lumayan antri nih guys. Budget Channel, aku mau review nih makanannya. Sebetulnya aku mau makannya itu yang di Warung Jati, yang ada nasi liwetnya, tapi antriannya panjang banget. Jadi kita cobain untuk bakso Jatinya. Dan yang uniknya lagi, sama minumannya ini Coco Jelly. Lucu banget ya. Oke, sekarang kita cobain dulu bakso Jatinya. Pokoknya ini seger banget deh, sahabat Jackener, seger banget, enak. Nah guys, sekarang kita buka untuk yang minumannya nih. Wow, ternyata memang ada jelinya. Enak banget, seger banget. Untuk tempat duduknya sendiri, di sini kalian bisa memilih. Ada di bawah pohon jati, ada yang di gazebo, ada juga yang berbentuk panggung. Satu lagi nih guys, kayaknya memang tempat paling favorit, yaitu tempat duduk dengan view Gunung Salak. Kebayangkan makan sambil menikmati pemandangan. Apalagi kalau di sore hari nih guys. Nah, sekarang untuk fasilitasnya sendiri nih guys, tempat parkirnya sangat luas. Ada toilet, penyewaan sepeda, ada juga wastafel di sekitar tempat duduk. Nah guys, review kita selesai. Kalian sudah lihat kan? Gimana? Tertarik kan? Tempatnya cocok nih buat kalian yang ingin bersantai bersama keluarga atau makan bersama teman-teman sambil menikmati pemandangan. So, sehat-sehat dan bahagia selalu. Nah, sahabat Jack Channel, review kita tentang Kopi Nako selesai. Kita sudah lihat semuanya ya. Nah, jadi ditunggu nih sama semua pengolah dari Kopi Nako dan sama sahabat Jack Channel juga. Untuk kalian like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Ditunggu ya. Oke, dadah. Ayo.